mau nunggu apa lagi? Kamu tuh masih kaku aja. I like it, emang kamu. Tuh. Janda yang rapi sekali. Yang menurut saya kamu tuh dari bangsa jin semua. Dan kamu juga preman. Mau kamu ngikut Ratu Sekar buat apa tujuan? Saya mencari kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat. Mungkin kalian melihat tempat di mana tempat ini salah satu tempat berkumpulnya para anak buahnya Ratu Sekar, sekaligus Ratu Sekar juga sekaligus bidadarinya atau dayangnya. Pada hari ini saya sudah kontak batin dengan mafia wanita atau Ratu Sekar di tempat ini lagi. Dia ingin bertarung kepada saya lagi. Akan tetapi di sini saya jangan sampai tertipu. Saya berusaha untuk memagarkan tempat ini agar dia tidak bisa lari. Bagaimanapun mafia wanita ini atau Ratu Sekar ini harus kita tobatkan karena efeknya itu sangat fatal. Arti kata fatal itu dia mengisi keilmuan kepada semua ketua mafia, pada semua ketua preman, kepada semua ketua wanita-wanita malam untuk diberikan kepada dirinya itu keilmuan hitam. Jadi yang saya gempur itu keilmuan hitamnya, bukan orangnya. Ya, mudah-mudahan ini saya akan hadirkan si Ratu Sekar lagi. Karena dia ini iblis yang sudah berwujud manusia. Saya akan hadirkan sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya Rasulullah ya Habibullah kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah kasih Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum wa alaikumul Islam ya Rizalul Ghaib fi hadzal makan. Sekar. Sekar wujud kau Sekar. Allahu ya Abdul Jabbar. Kita datangin. Dia sudah ada di belakang saya. Kenapa kamu wujudnya di belakang saya? Ternyata kamu tertipu, Syafa'at. Kemarin saya bukan ratu. Saya sudah tahu kamu itu bukan ratu. Saya sudah tahu ya. Kamu itu dayang-dayang. Saya sudah tahu. Kamu ini dayang-dayangnya juga? Iya. Betul? Betul. Saya sudah mengetahui siapa Ratu Sekar yang sebenarnya. Tadi saya ketemu sama Ratu Sekar. Sekarang yang aku panggil Ratu Sekar, kenapa dia nggak wujud? Apa dia takut mengutus kalian semua? Dia tidak, bukannya takut. Dia mengutusan kita selalu ngadepin Syafa'at. Ngadepin saya? Iya. Apalagi, mana Ratu Sekar kamu? Dia mengutusan kita berdua untuk ngadepin Syafa'at. Kenapa dia tidak datang? Takut atau bagaimana? Kenapa dia tidak kalian takut, yang diutus? Cuman dia mengutusan kita, dayang-dayangan, untuk ngadepin Syafa'at. Kamu menghadapi saya dalam segi hal apa? Kita mau ngadepin Syafa'at, pengen ngajakin kita bercinta. Bercinta apa? Maunya seperti apa? Kita goda dia. Udahlah. Bercinta apa? Kita bersenang-senang. Kita senang-senang, Syafa'at. Oke. Kamu mau ngajak saya senang dalam hal apa? Maunya Syafa'at seperti apa? Saya nggak butuh kesenangan itu semua. Yang saya butuh, kamu semuanya bertobat. Kamu ini dari bangsa jin. Ini semua, perhatikan sorot maunya. Ini dari bangsa manusia. Saya tahu Ratu Sekar mempunyai semua pasukan banyak. Dari golongan manusia dan golongan jin. Kamu dari golongan jin kan? Bidadari? Dayang. Buat apa kamu ngajakin saya bercinta? Karena biarin Syafa'at ikut di aliran
100 sekar. Saya ikut ke aliran kamu. Iya. Kamu yang ikut ke aliran saya. Oh, saya tidak mau. Sudahlah. Kau gak usah banyak bicara. Ikutlah ke aliran kami. Kita senang-senang lah. Ketika saya ikut ke aliran kamu, kamu mau jadikan saya apa? Terserah. Apa yang apa? Kamu butuhkan buat saya? Kamu pasti mau kamu jadi senang. Raja? Ataupun saya nggak butuh kesenangan seperti itu. Pasti kamu akan kaya. Kaya tetap saya minta sama Tuhan, bukan sama ratu kalian. Kaya udahlah. Derajat kamu tinggi entarnya. Apa? Derajat kamu bisa menjadi raja. Di tenang saja masalah derajat. Tuhan yang mengatur, bukan kalian. Udahlah, kalian mau bertobat apa enggak? Enggak, saya tidak mau bertobat. Kalau kalian enggak mau bertobat, saya akan perangi kamu semua. Silakan, saya tidak takut. Hai sahabat, jangan kau mengajak kami bertobat terus. Enggak ada capeknya kamu ya. Kalian kenal enggak sama Michael? Kenal. Dia. Sama bos Martin? Kenal. Dia itu bawahan kamu kan? Bawahan ratu kamu kan? Iya. Dia sudah bertobat semuanya. Wahai dayang-dayang ratu Sekar. Yang menurut saya kamu itu dari bangsa jin semua. Dan kamu juga preman. Mau kamu ngikut Ratu Sekar buat apa tujuan kamu? Saya mencari kekayaan. Kekayaan yang kamu cari? Iya. Sudahlah Safaat. Gak usah munafik kamu jadi orang. Ikutlah dengan aliran kita semua. Aliran kamu? Mm-mm. Aliran kamu itu apa sih? Hah? Ya, kita bersenang-senang lah. Kamu bisa jadi raja, naik derajat. Kamu itu, pun kamu dapat. Tujuan kamu itu merayu saya supaya saya bercinta dengan ratu kamu. Iya dok, sama kita dulu sebelum. Tujuan saya... ratu kamu itu apa sih? Ingin bercinta dengan saya itu? Apa dia mau mengambil keilmuan saya? Apa dia ingin menambah lagi keilmuannya? Ya, menambahlah ilmunya. Oh, berarti sudah jelas. Udah begini saja. Saya datang ke sini, pengen bertemu dengan ratu kamu nggak datang. Kamu yang diutus sebagai dayang-dayang, ya. Saya ingin to the point saja. Saya ingin tarung dengan kalian semua. Ayo, oke. Okay. Saya tidak takut dengan semua ini. Ayo. Sombong sekali kau. Emang tujuan saya seperti itu. Saya ingin tarung dengan kalian semua. Buat apa saya hadirkan kalian semua? Kalau tujuan saya nggak tarung kepada kalian. Ayo. Ya. Taruh baju kamu. Bangun. Baru segitu saja preman-premannya Ratu Sekar. Lawan. Ayo buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, lawan. Percuma kamu dikasih ilmu. Sudah, sempat. Dengan ikut aliran kami. Gak usah ganggu-ganggu kami lagi. Saya sampai kapanpun akan menggempur semua kelompokan kalian itu. Mafia wanita itu, ratus sekarang itu, termasuk kelompokannya dan anak-anak buahnya. Lebih baik kalian semua sekarang bertobat. Jangan sampai kalian saya bikin hancur di sini. Ayo. Allahu ya Rabbal Jabbar. Maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bangun, bangun. Ayo, keluarkan ilmunya yang udah saya kasih. Lawan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana? Maju kamu sini, Dayang. Lepar semua anak buahnya. Sekar. Mana, Dayang? Jatuh. Ayolah, semua. Menunggu apa lagi? Kamu tuh masih kaku aja. Ayolah, ikut sama kami. Ikut kemana? Ke istana kamu? Iyalah. Ke istana bangsa jin? Iya. Buat apa? Ya buat kita senang-senang. Senang-senang? Iya. Senang-senang kepada kalian, kepada ratu kalian. Mm-mm. Bukan itu tujuan saya menggempur kalian. Yang saya ingin menggempur kalian itu, kalian tuh bertobat semua, wahai bangsa jin.
Lihat. Preman pengawal kamu yang mempunyai keilmuan jatuh. Dia belum tinggi ilmunya. Panggil Ratu Sekar sekarang. Sekarang panggil Ratu Sekar. Mau saya panggil. Panggil Ratu Sekar sekarang. Udahlah, Dayang. Capek saya diskusi dengan kamu dan lain sebagainya. Mari kita tarung di sini. Ayo, kita siapa takut? Oke. Kalian itu saya Dayang, Dayang Sekar. Saya ingin tahu keilmuan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuh. Ayo maju lagi. Bismillah. Ayo maju lagi. Dayang-dayang sudah tumbang, Bang Ujang. Apa kita panggil Ratu Sekar aja lagi sekali lagi ya? Ratu Sekar. Oh, manggil Ratu Sekar ya. Oh, Ratu Sekarnya masuk ke anak buahnya dan membawa pergi. Biarin saja Bang Ujang, nggak usah kita kejar, biarin. Nggak usah kita kejar. Premannya itu dimasukin Ratu Sekar ya? Anda yang Dayangnya dibawa pergi, ya sudah biarin saja. Tujuan saya itu ke Ratu Sekar dulu. Kalau kepalanya sudah saya tobatkan, baru anak buahnya mudah bagi saya. Seperti lain hal ketika saya menobatkan Michael dan Martin. Tenang saja sahabat, bagaimanapun ini si Ratu Sekar atau mafia wanita dengan izin Allah akan segera selesai di dalam suatu aksinya. Mungkin sampai sini saya tutup, nanti saya akan panggil lagi mereka semua. Ataupun saya diundang, saya belum tahu karena di sini saya sudah terasa banget kontak batin daripada si Sekar ini. Mudah-mudahan saya nggak diundang ke tempat istananya. Karena dia ini dari kalangan iblis. Iblis betina. Ya sudah sahabat. Matikan Bang Ujang.